Ditinggal nikah oleh ibunya, dua kakak beradik yang masih bocah terlantar sejak 2 tahun terakhir. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dari tetangga dan nenek yang kondisinya stroke dan kakek mengalami sakit jantung. Inilah G, 5 tahun, dan O, 3 tahun. Kedua bocah ini dengan kondisi yang memprihatinkan setelah ditinggal ibunya menikah lagi semenjak 2 tahun terakhir. Selama ditinggal ibunya menikah, G dan O diasuh seorang pemuda bernama Novi yang merupakan teman ayahnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bocah ini didapat dari tetangga sekitar. Sedangkan nenek yang kondisinya sedang stroke dan kakeknya juga sedang sakit jantung. Hingga saat ini dirinya dan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan ibu sang bocah semenjak ditinggalkan. Bahkan kedua bocah ini sama sekali tidak kenal dengan ibunya. 2 tahunan itu. Cuman mak itu enggak tahu nih. Informasi terakhir mamanya? Enggak deh. Dua tahun lalu punya bapak pergi. Kebutuhan dia sehari-hari itu dapat dari mana lah bang? Saya lah, nyukupnya. Penelantaran ini oleh ibunya. Sementara kan orang tua, bapaknya kan harus menjalani proses hukum gitu ya. Dan saya berpikir dengan situasi anak seperti ini, ibunya itu harus laporkan. Nanti saya akan pelajari bersama teman-teman di PPA. Kalau itu kesengajaan menelantarkan, itu kan ada pasalnya itu. Biar sekalian. Biar dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Nah, yang kedua, mungkin kita harus memutuskan evakuasi untuk anaknya. Evakuasi untuk perlindungan sementara dan permanen. Kenapa? Karena anak ini tumbuh 2 tahun terakhir tidak sesuai dengan harkat martabatnya sebagai anak. Direktur YNDN Kalbar, Devi Tiomana, menambahkan, untuk sementara pihaknya bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD berupaya menyelamatkan anak-anak tersebut minimal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu, agar pemerintah segera melakukan tindakan nyata dalam upaya menyelamatkan anak dan memenuhi hak-haknya sebagai anak.